Van, ini ada kasus baru masuk. Lo pelajari ya, dan lo yang pegang. Yang lain kan lagi sibuk juga. Asik. Tambang ilegal mana lagi nih, Pak, yang kena? Bukan. Ini bukan kasus tambang. Tapi mengenai orang cerai. Yang lain sibuk, dan ini kan juga hal baru buat lo ya. Wah, tapi Pak, saya kan... Honornya sama kok, Van. Lately, gue lagi jadi rising star di kantor. Jelas. Karena gue habis menangin kasus korupsi tambang. Dapat bonus gede banget lagi dari kliennya. Tapi, jelas lah, gue kasih tau tuh si Pak Tito. Wait. Apa karena itu ya dia tiba-tiba ngasih gue kasus ini? Hah? Gue gak bakal dipecat kan? Jadi gini mbak, saya tuh pengen cerai sama suami saya. Gara-gara, saya kan suka banget kucing. Tapi suaminya mau alergi, mau ngasih sama kucing juga. Nah, gara-gara kucing saya yang muncul saya buang, terus suami saya aja yang saya buang. Deh, mending gue urus yang lain aja. Mending gue main permen hancur aja gak sih? All aboard! Kenalin, ini kucing gue, namanya Jono. Lucu kan? Laki gue malah marah-marah, terus bersin-bersin lagi. Daripada si Jono yang kucing gue buang, mending dia aja yang gue buang. Sorry ya mbak, kamu ke ruangan saya. Sekarang. Sebentar ya, Mbak. Van, gue lihat tadi lu main game pas Amanda konsul sama lu. Pak, ya gimana ya, Pak? Saya ini biasa ngurusin lingkungan. Ini tiba-tiba disuruh ngurusin percintaan orang. Sama kucing lagi, Pak. Udah ya, Pak, saya gak mau lagi ngurusinnya. Yes, rencana gue berhasil. Dia gak mau ngambil. Oh, jadi lu mau lepas tanggung jawab? Begitu, Pak. Tapi biarin aja lah, Pak. Urusan ece-ece tentang kucing ini bukan masalah saya, Pak. Ya, Pak, saya kasih tau aja, Pak. Lagi ini tuh kenapa sih sensi banget sama suaminya suka bersih-bersih di rumah? Pak, kalau misalkan emang suaminya Ari berkucing gimana, Pak? Ya, gue mau tanggung jawab. Kurang ajar lo. Amanda itu klien kita, harus lo hormatin. Lagian dia sama Raden juga gak bahagia. Sekarang gini aja, ini mendingan kasus gue yang pegang. Dan gue juga bisa bikin kok Amanda bahagia. Dan gue juga suka sama kucingnya. Gak becus. Lah, kok si bapak tahu ya nama klien kita itu Amanda dan nama suaminya itu Raden? Terus yang bikin bingung ya, kenapa dia bilang dia yang bakal bikin bahagia? Apa hubungannya? Ya. Sabar ya saya. Sebentar lagi aku menyelesaikan perceraian kamu dengan si Raden itu. Dan si pecundang itu akan tahu permainan kita di belakang. Nanti pas sidang, kita ngomongin kucing aja ya. Yaudah, makasih ya sayang.